الله لي الله لي يا مولاي 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 صلوا على هذا النبي محمد صلوا على. Siapa yang pertama sekali melaksanakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? So yang pun pegak maulid. Baik tengah maulid, baik tengah baju bu. Tengah maulid, baik tengah buminya, minyak darahnya. So pertama saya melaksanakan maulid. Salah total. Si putuk pertanyaan yang long rasa salah dan jauh. Tanya si putuk. Pu wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad. Ha? Wahyu pertama. Ha? Ya. Wahyu pertama adalah ru'yah sadi, mimpi yang benar. Setelah setahun mimpi yang benar baru turun ikra. Bukan pertanyaannya ayat pertama. Wahyu yang pertama, wahyu bagi Nabi yang pertama adalah ru'yah sadiq, mimpi yang benar. Selama satu tahun Nabi bermimpi, baru turun surat pertama yaitu Iqra. Empat. Ya. Yang pertama sekali melaksanakan maulid Nabi Muhammad SAW adalah Nabi Muhammad SAW. Ya. Kan salamnya al-Wibi, kan urut-urut lain kan. Yang pertama sekali melaksanakan maulid Nabi Muhammad SAW adalah Nabi Muhammad. Mana orang tanya jawabannya adalah Nabi Muhammad. Dalil tak boleh? Dalil itu. Itanya sunat puasa hurah Senin. Dalil di, waktu itanya legap. Ya Rasulullah, pakai puasa hurah Senin. Hadza yauma wulidtu fihi. Inilah hari kelahiranku. Jadi sunat puasa orang Senin dikarenakan niat urah lahir Nabi. Nabi puasa orang Senin karenanya urah lahir kok. Empat. Jadi yang pertama sekali melaksanakan maulid adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Empat leh. Dan seluruh sahabat juga melaksanakan maulid sebab dipastikan sahabat sekaliber Sayyidina Ali, sekaliber Sayyidina Umar, Abu Bakar dan Sayyidina Utsman, dia tidak pernah meninggalkan puasa hari Senin. Bahkan dikarenakan hari Senin adalah hari dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Empat leh. Ni ada gule kan? Ada ada gule. Adi memperingati Maulid sunat haram bin'ah atau sebagainya. Sunat haram. Sunat. Bahkan sunat dikarenakan Nabi memperingati Maulid. Dengan apa Nabi memperingati Maulid? Dengan puasa. Ya, Nabi memperingati Maulid dengan puasa. Maya je ke masalah, mula dapat gak Maulid ke puasa, pak dah nya yang dapatkan. Obat. Jadi kepada adik-adik santri, nyobek raguli, bek goyahli. Ya, jangan bimbang. Watai puta bahasa di debat bibi pertanyaan le orang yang hendak bi hidayah le Allah Taala dengan keraguan orang yang tentang kesunatan melaksanakan maulid atau tidak. Ya. Nyobek ragu. Langsung saja sunat. Pakai sunat Nabi memperingatinya. Dengan apa Nabi memperingatinya? Dengan berpuasa. Puasa yang tak sepi sebuah masalah. Berarti yang permasalahan yang utama memperingati maulid sunat. Bahkan diperingati maulid dengan satu ibadat, yaitu ibadat puasa. Kemudian yang memperingati maulid, ia menyediakan makanan, menyediakan perayaan, membuat syair-syair, yaitu terjadi di masa
Salahuddin Al-Ayyub Ayyubi, yaitu yang dilaksanakan pertama sekali oleh salah siro gubernur daripada kerajaan Sesemeya dan gubernur Hanau Pekah istilah pada masanya. Salahuddin adalah sultan. Kemudian Salahuddin menyerang Irbil, yaitu satu wilayah daripada Irak. Raja Irbil, Jino Irak, sebahagian daripada provinsi di Irak, bernama Muzaffaruddin Al-Kaukabri, menyerah kepada Salahuddin. Jadi daerah taklukan Salahuddin. Yang pertama sekali melaksanakan maulid adalah Raja Muzaffar Al-Kaukabri, yaitu Raja Irbil di masa Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Nya yang baju makanan, yang baca syair-syair, ini di masanya. Dengan gerti beribu-ribu unta, beribu-ribu lembu, yang kahirin dengan so kena baju. Urang Arab mano ipaju sabah sirau. Nya hana kemampuan urang tanya Indonesia untuk makan ayam sekali makan seekor. Hana be. Dikedi ape membutuhkan waktu. Sabah kambing panggang pu dipaju sama meja. Abi. Urang tanya hana kemampuan paju sabah kambing pu. Dikedi be paju mampet payak opname. Musabah pingan paju makan gak kenal. Strong, karena dah tinggi, yang mana? Jadi ini hanya kemampuan saya. Sama unta berurai baju, sebagaimana dikisahkan dalam kitab Nurul Yakin kitab tarikh. Sahabat Prabada katanya, baju pro jumlah wakah katanya mbak musyrikin, mbak pengembala kambing ki. Umah anak kira, unta si urau berubah bih, tiada ubah unta. Sibla Honda berarti Silvera Waka. Sebab sama-sama Honda Ibabih baju lewara sedup Tuduh lah. Ya, itanya Sabah Lemo kata Mokhori dengan Silvera Jemeng. Yang mana? Ya, kemampuan makan tadi baiknya kehirin. Apabila ini cerita disembeli beribu-ribu lembu, beribu-ribu kambing. Sebab seekor kambing dimakan oleh 4 orang, seekor ayam dimakan oleh 1 orang. Uri inang dengan sebaju, beragam dengan sebaju ayam. Ya, ini satu hal yang aneh wadah tekalanya dan hanji kemasalah sepu. Jadi yang pertama sekali melaksanakan maulid yang lagi dilaksanakan lewatnya atau yang teratur, yang pakai acara-acara dan sebagainya, pakai acara baca bertanji, pakai acara baca kasidahnya, kasidahji dan sebagainya, yang pakai acara mukhauri dan sebagainya, adalah Raja Muzaffaruddin Al-Kaukabri, yaitu Salah Sirau Sultan di bawah taklukan Salahuddin Al-Ayyubi yang bertempat di Irbil, satu wilayah daripada Irak Jino. Yang keempat, yang sebenarnya muiak tanya yang so ya pegak kauri mulut pun yang hana perlainya bukan sesuatu yang beri manfaat bagi kedanya bagi syariat. Lagi ada pertanyaan ataupun pedang dayah dajah tadupu hana tadupu permasalahan sama. Nah yang pegah pesantren pertama sekali ketika oleh orang-orang beragama Hindu untuk mendidik para cantrik-cantriknya dalam masa Hindu, orang-orang belajar, kemudian saat Islam dirubah menjadi santri yang terserah. Nyah nama utau putanya. Yang penting kejadian pesantren lagi lawiknya nyo butoi pusana. Nyah yang penting obat. Bubutoh yang ada bubut jina bukan. Ini aja permasalah. Hana mau tahu so yang tukang pegang buat Hana. Ini ada pendepannya sekolah Belanda apa bukan?
Munya dah ikut sekolah lah Belanda pembuka agape, jina payah dah hapus sekolah. Nyaman. Yang pertama sekali, pegak sistem pendidikan pakai meja kursi, pakai lokal-lokal adalah Belanda. Munya tanya ke dokter tinjau, so duka pegak pun, dah hanya dah ikutnya ada kafe, berarti payah dah hilang rumah sekolah. Teman nau ni alhamdulillah gagarannya zaman Belanda begot. Yang memerdeka masa Belanda. 75 tahun yang lalu nyai pegang Belanda. Nau ni alhamdulillah. Hana, biji hana sopengnya. Yang menanti. Jadi Cina yang sering digembar-gemborkan bak media sosial bahawa yang pertama sekali melaksanakan Maulid adalah kaum Syiah Bani Fatimiyah di Mesir. Terserah siapa yang pertama sekali melaksanakan maulid, merayakan maulid yang seperti ini, apakah orang Syiah, apakah orang Kristen misalnya, ya laksanakan maulid Nabi Muhammad itu terserah. Yang penting maulid yang kita laksanakan sekarang salah apa benar, yang paling penting. Yang kita laksanakan sekarang berisi bersalawat. Salawat dianjurkan apa dilarang? Dianjurkan. Maulid yang kita laksanakan sekarang berisi yang paling utama berkenduri. Berkenduri dilarang apa dianjurkan? Dianjurkan. Pulang. Maulid yang kita laksanakan sekarang kadang-kadang ada ceramah atau pidato. Secara umum pidato dianjurkan apa dilarang? Dianjurkan. Jadi yang dilaksanakan pada maulid sekarang adalah satu hal-hal yang baik. Sebagaimana pada masa Rasulullah, untuk memperingati hari kelahiran Rasulullah, tiap minggu, yaitu setiap hari Senin, dilaksanakan puasa sunat hari Senin, dikarenakan Rasulullah lahir pada hari Senin. Konsistensi juga tiap minggu, nyamban sahabat berpuasa karena untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana awak Yahudi dipuasa ba'ura Asyura dikarenakannya ura selamat Nabi Musa daripada kejaran Fir'un. Wadah ditanya Rasulullah, wadah Rasulullah katru Madinah kepada orang Yahudi Madinah. Bahkan awakkah ke puasa ura Asyura dikarenakan uranya ke Nabi Musa terselamat dari kejaran Fir'aun. Kejauhnya Rasulullah menyemenan kamu api puasa. Jadi Rasulullah pun puasa mengikut orang Yahudi yang nyekeninan notabenenya. Yang jelas-jelas orang Yahudi tentu bukan orang Islam. Tetapi Rasulullah mengikut orang Yahudi dalam berpuasa karena alasan Yahudi sebut berpuasa adalah memperingati kebebasan Nabi Musa daripada kejaran Fir'aun, yaitu puasa Asyura. Jadi permasalahan latar belakang mana perlu ditinjau. Yang perlu ditinjau yang dilaksanakan betul atau salah. Ya, pu butoi pu salah yang dilaksanakan jino. Latar belakang kadang-kadang butoi, tapi yang dilaksanakan jino salah. Latar belakang kadang-kadang salah, tapi yang dilaksanakan jino adalah butoi. Ya, keempat, adik-adik madu. Ya, adik berada gura-gulik. Mulai malamnya, punya naya ragu berakan wadah merumpak ngawak wahabi. Puna sunat maulid atau hana sunat. Bahkan sunat, Rasulullah memperingati. Dengan pun berperingati dengan berpuah. Ijau lianya, hanya Rasulullah berpuasa dari Nabi Bukhari. Perlai pegah lesu. Sunat yang tam dalil berkendurian sah. Jadi dilaksanakan kenduri, dilaksanakan baca kisah-kisah Nabi di saat perayaan Maulid. Kemudian kepada santri-santri yang madu, ittifaq para ulama, Rasulullah lahir pada tahun yang dinamakan tahun gajah, artinya pada tahun penyerbuan kota Mekah oleh tentara Abraha.
oleh tentara gajah nyawanya. Karena hanya merupakan peristiwa besar. Kan besar gara-gara gajah. Besar peristiwa tersebut dikarenakan kerajaan Habsyah atau Ethiopia, you know, merupakan kerajaan besar yang menguasai Afrika, Afrika bahagian selatan, Afrika selatan, dan sebahagian Jazirah Arab, yaitu daerah Yaman. Abraha merupakan raja yang tinggal di Yaman. Raja Ethiopia sebagai yang tinggal di Yaman. Jadi kekalahan Abraha dengan dikirim burung ababil oleh Allah Ta'ala merupakan satu kejadian besar, yaitu hancurnya tentara Abraha, yang tentara Abraha merupakan kerajaan yang besar. Itu artinya kerajaan besar adalah Romawi, Persia, dan Habsyah atau Ethiopia Jina. Yang kerajaan besar, heboh kerajaan besar. Romawi yang menguasai wilayah Palestina, Lebanon, Suriah, Mesir, Libya, Maroko, yang berpusat di Turki, yang kerajaan Romawi. Persia menguasai wilayah Tantanian dan juga wilayah Irak, nya wilayah Persia. Habsyah menguasai wilayah Afrika dan Yaman sebagai wilayah Arab, nyaman kerajaan besar. Dengan dikirim oleh Allah Ta'ala kekalahan konyol. Kalau tentara besar ngecicim konyol, Tuhan konyol pucicim yang kelam. Menurut riwayat bentuknya seperti seperti kelelawar, cicim disebut. Tak keju ngasih mantung. Kalau tentera besar ngasih mantung, Mesir kalau Amerika ngasih mantung, balik Amerika man, balik. Jadi kekalahan besar pun jadikan sebagai nama tahun, tahun gajah satu, tahun gajah dua dan seterusnya. Ya, di tahun satu. Jadi Rasulullah Nabi Muhammad ittifaq para ulama lahir, ini walaupun nak hilaf sih, yaitu pada tahun satu, yaitu tahun gajah. Tahun satu ni ke tahun dua nasib pendapat lagi. Kemudian ittifaq Rasulullah lahir pada hari Senin, dikarenakan hadza yauma wulidtu fi, hari ini yaitu hari Senin aku dilahirkan. Ittifaq hari Senin. Yang selisih pendapat tanggal dan bulannya. Naik pendapat Rabiul Awal, 6 bulan Safar, 6 pendapat bulan Muharram, itu pada 10 Asyura. 10 Muharram itu hari Asyura. Nah, berdapat pada bulan Ramadan. Pekan punya alasan masing-masing. Yang berpendapat bulan Ramadan bukan tidak ada alasan, sebab Rasul menjadi Rasul saat usia beliau 40 tahun. Rasul diangkat menjadi Rasul di bulan Ramadan. Jadi baru genap pukul tu, berarti mesti lahir Rasul juga di bulan Ramadan. Sebab menyokan lahir 40 Ramadhan, berarti ke 40 tahun, lahir bulan itu betul. Nyaman. Jadi oleh karenanya, maka di era kerajaan Aceh Jabun dipegang ke peraturan kanun al-asyli pemerintah Aceh, yaitu maulid tidak boleh dilaksanakan serentak. Kalau dilaksanakan serentak, maka tidak akan saling tukar menukar kenduri. Ya, kalau dilaksanakan serentak, jadi DPWATE melaksanakan maulid, yaitu selama maulid satu, yaitu bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Pet belen peraturan kerajaan Aceh Jemun untuk tidak melaksanakan maulid serentak. Sebab maulid serentak hatu hajak menikah ini ya, gimana? Hatu hajak ke DP Pelai Dajak, ke Nopi Pelai Dajak. Ini peraturan kerajaan Aceh Jemun. Kemudian
hari, tanggal yang masyhur 12 Rabiul Awal. Tapi dalam kitab Nurul Yakin yang kita boleh tanya, dan dalam kitab Rahikul Maktum tersebut dengan 9 Rabiul Awal. Alasan tersebut dikarenakan munyo 12 Rabi Awal waktu dicek dengan ilmu falak, hana yang kenal urang Senin. Yang na urang Senin adalah 9 Rabi Awal berdasarkan ilmu falak. Nyo cara ramah ilmu falak atrek likut sistem, sistem atrek. Yang hana di kepedoman ilmu falak, ilmu hisab bukanlah pedoman. Yang pedoman adalah riwayat. Riwayat kelahiran Rasul yang paling masyhur adalah 12 Rabiul Awal. Sehingga kalender tanggal merah hari libur nasional di setiap negara yang merayakannya, nyo memandung 12 Rabiul Awal. Mungkin yang berbeda di Arab Saudi. Nah, mungkin akan diperingati 9 Rabiul Awal, tanggal merahnya maksudnya. Hah, tanggal merah peringati pada janggalah pada pada 16-nya yang menang. Nah, tanggal merahnya 9 Rabiul Awal. Jadi yang ittifaq 12 Rabiul Awal adalah hari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Nya ittifaq 12 Rabiul Awal. Jadi munyana urundawa lam kitab nurul yakin tertulis 9 Rabiul Awal. Bahkan daya dilaksanakan tanggal merahnya pada 12 Rabiul Awal. Kahana balahi napa wafat? Gimana? Yang sering diperingati kan wafat, wafat wafat ulama bulan, wafat ulama bulan tanggal baduk wafat, baduk meninggal itu. Ittifaq Rasulullah wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal. Yang hanya itu masalah. Bukan satu permasalahan. Yang dibutuhkan dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW adalah menghayati, mengingat, mengenang perjuangan Nabi. Nyo adik-adik mandung, kalih latihan mendiki selama paduka pertemuan. Paduka kan? Ke beberapa ke? Pertemuan latihan dikit. Nyala latihan. Malamnya kali latihan. Nyo ke bibit. Ke bibit malamnya lah tanya dah di dikit. Bahasa Aceh dikit. Bahasa Indonesia tidak ada. Yang berzikir. Nyo berdikit. Langkah-langkahnya. Nyo berzikir. Subhanallah. Zikir sih. La ilaha illallah zikir sih. Tapi bahasa Indonesia tidak ada bahasa resmi. Malamnya lidahnya akan damulike, bukan lagi latihan. Jadi biasa latihan damayang wajah, karenanya memang latihan. Tengut wajah, karenanya memang latihan. Handa tembik wajah, karenanya memang latihan. Tapi malamnya adalah bibit lidahnya akan membaca selawat-selawat yang sudah dikarang oleh ulama terdahulu dan yang ulama kemudian, nah, lagu-lagu bahasa Aceh kata orang yang sekarang, nah, ada ulama kemudian, nah, atau yang non ulama sekarang, nah, yang dikarang oleh ulama terdahulu dan oleh ulama kemudian selawat baik dengan bahasa Arab ataupun mungkin dengan bahasa Aceh atau dengan bahasa Indonesia, itu dia adalah tujuan semuanya adalah untuk mengenang. Mungkin katanya datang juga orang Indonesia 100 ruang beda kong kekong. Tanya orang Aceh, nyokor seriusan pun ngerasa. Hampir dalam segala bidang. Di awak Arab, selawunnya waktu diucapkan bibit lati. Imum-imum di Arab,
bahwa teh dibaca ayat yang mengisahkan perjuangan Nabi. Wa ma Muhammadun illa rasul nasu degli. Orang tanya, nanti degli teh ke demo. Kan gara-garanya enggak ada di luar apa kata saya kan klik itu, klik pegat-pegat. Langsung degli. Kemudian selawat bagi orang Arab. Munya dengar mulha. Dalam selawat senyap, nyaman dihayati selawat, nyaman dipuja. Jadi pimpin selawat. Itanya bukan tidak tahu artinya. Bukti wate bahasa jahil sama adit. Sakit Nabi sambung wong kembali biasa aja kan. Hanya nanti sihat kamala. Wate nya mas aja. Mengerti artinya mengerti. Tetapi waktu dibaca biasa mentah. Karena masalah. Jadi tidak serius urutannya bukan tidak tahu artinya. Buktinya selawat dalam bahasa Aceh juga saat dibaca biasa saja. Jadi pekan karena kurang menghayati sehingga kena bisa salah sirah daripada orang di Jawa, salah sirah ulama Jawa waktu yang tidak kuliah di Mesir ikutnya gecok jurusan temenak. Kawan, jurusan sastra Arab, gue pilih bagian temenak. Gue mutalaah, gue kaji, caci maki temenak Arab. Rupanya kamus temenak Arab paling lewujan. Ribuan kata-kata yang dipakai untuk arti temenak caci maki. Malah dah apa itu temenak bahasa Arab, dah nampak praktek. Ini yang ceritanya Kiai Mustafa Al-Bisri. Anak musmus. Hei, lu tak mau nak, tak mau nak Arab. Tak mau wajah, tak mau wajah. Amin, Isun. Ayo, benar? Hai, maka mau matang pernah jaman juga mau doa di Pak Malikul Saleh. Kebetulan orang mau doanya tua. Kita mau nak ada biar. Amin Allah itu. Dua, di mana ada? Itu. Amin Allah. Ya, ada dengar. Ya, dengar ke pegawai kem. Yang kejadian semua itu di bawah masalah yang telah jadi guru hina jemun. Jangan dukungkan lagi, di mana ada? Jadi, ke pegawai itu. Pak Ngan itu. Nya itu, kata Luhik Motobus, nunuk tenang awak Arab. Mampunyai naik kata, tenang dan kurang Arab. Kuatik wateka bengeh sama selawat sengah be. Jadi itu wateka ini upah lah dan selawat dulu lah. Oh tak beres. Yang mau orang jadi yang motor dia nak tawarap apih jurus awaknya pika hirin macam awak Indonesia haji dia awaknya dengan segala macam bahasa apih jurus dia nak awak Arab lagi nyatanya banding orang Aceh dengan non Aceh so paling lir bahasa dia menang bahasa Aceh terjemah haji dengan bahasa lain kok di yang saja tak jang tak yang kering yang anak kering dan sebagainya. Tidak ada mencegah dia lewat kan? Dia kerling pak ngaji muslebut, muslebut ngan. Kita orang kering. Baik ini bosoh, tapi waktu kena macam mana? Baru sallallahu alaihi Muhammad baru boleh. Kita yang punya tidak hati muslebut. Hai, nuhu, punai buah-buahna. Nyan perlu pegah. Nyambat orang Arab menghayati selawat kepada Nabi. Jina menyana orang Aceh muda. Nama sahut. Urung berselawatnya ini apa? Yang mana? Yang mana? Nah orang Aceh bengeh. Nama selawat. Nyan urung-urung berselawat. Tidak. Yang mana? Yang mana? Bahkan saya tidak menghayati makna dia sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, semoga engkau berkati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga wadah acara DK, wadah acara ada lain, biasa makan. Persih lagi tak nyanyi lagu bahasa Inggris. Wadah ada ke DK, persih lagi tak lagu. Lagu Michael Jackson, nah masalah sepuh. Hanya terpuh arti. Nyandat nyambah hana faedah begitu. Jadi malamnya, mungkin punya malam lain. Hana mampu urung rono untuk serius sangat berzikir. Sangat berzikir.
malamnya coba usahakan seserius mungkin, semampu mungkin. Bek mayang, mio dengar tengah jajan dan masalah, ambek dengar geradu. Mah dengar grup-grup itu anak bu, mio dengarnya mati hayu kan, dengar grup idem. Jadi malamnya coba serius untuk berselawat, sebab selawat itu adalah rahmat, mengucap rahmat kepada Nabi yang saat kita serius, tanya yang apa, itanya mendapat pahala. Saatnya bibit dan berselawat, tanya mendapat pahala. Tentu, apabila semakin yakin, mungkin boleh-boleh jadi. Karena keyakinan dengan berselawat. Nah, misalnya, siapa yang ingin bermimpi bertemu dengan Rasulullah, cuma selawat malam ya, seri bega. Nah, lo gak pada berdua selawat, seri bega, hati melimpah orang. Berarti kuncinya mungkin tidak serius. Mungkin malamnya, malamnya ada yang serius oleh Tuhan Masyarakat Nabi, dengar mahal kiam dan soalnya melumpah Nabi ini. Tahu tak? Saya melumpah Nabi. Saat serius mungkin. Saat serius, saat yakin, saat menghayati makna daripada selawat-selawat. Walaupun secara umum, secara khusus, lafaz-lafaz sebut, ditanya hanya dan depu hati, tapi secara umum dan depu maksud yang sebut adalah memuji Rasulullah. Itu waktu itu bahasa Aceh kena depu hati sana. Sakit Nabi sama orang kumbaya hanya dan dia sihat kama orang kumbaya duri. Yang putih-putih yang punan masa Indonesia orang kumbaya. Bunga melati. Jih malam sakit kumang ura kakun kuncup, malam kumang orang kuncup mati. Jadi boleh pegang sakit Nabi hana trip. Nah pada orang kawapur Rasulullah. Nyati. Jadi miata hayati boleh hadi. Teklik tu kita ingat makna sakit Nabi sambung agam. Kumpai ambil dengan kumungong. Boleh. Nah bungong lagu orang beli. Ya baik mana. Jadi malamnya cuba usahakan memandu. Usahakan seserius mungkin. Semampu mungkin. Berserius nekasat malamnya. Semoga dengan tanya peringati maulid Nabi, semoga dengan berselawat kepada Nabi, Allah kebukakan pintu hati ilmu bagi kitanya, sehingga sesudah malamnya hati kitanya makin terang timbal barukan menyebarkan haji tamafai. Mulai malamnya karena keseriusan tanya mulia Rasulullah haji tamafai menyebarkan ngetulau badan hanoh berang. Sudah malamnya kerana keyakinan dan berselawat, Allah membuka pintu rahmat bagi kita nyo, membuka pintu ilmu bagi kita nyo, sehingga na perubahan. Boleh jadi dengan berkat satu malamnya mendang kita nyo terbuka hal-hal masa lalu. Lom nak satu kisah, gurau lom ke masa lalu buat lom ibu. Ingatnya dari kelas 1 sampai kelas 5. Hanam pom pu yang gebegah lingkungan sebut. Awate gagah limang gebegah. Yang subuh adanya wali di perlah itu kemudian. Lung tengku hanam pom yang ngono gebegah. Hanam pom li. Sebab gajuk but hanam nama SD. Kelasah hanam nama SD lo. Berarti kelas 2 baru seumuran anak nama S. Lah lem ada anak mik sik kelapa ada anak mik dah limang baru kena raya. Baru landuk baju-baju sepat. Jadi hana apa pu yang diserang kaleng goreh gegel le wali di perlah. Munya menang malamnya ku tunggu bekah dia tau. Gezum bete mulai melaya je mendu mulian. Nyawa dia kena buka pintu rahmat. Nyat sesuatu yang tidak terduga. Walaupun kaya bukan mencari yang ajaib-ajaib, bukan meminta yang aneh-aneh, tetapi mengharapkan rahmat Allah adalah di mana saja, kapan saja, dengan apa saja. Malamnya, lirikannya mengharap rahmat Allah dengan berselawat. Semoga sesudah berselawat malam ini, itanya kebuka pintu rahmat Allah adalah, sehingga terbuka pikiran kitanya, gebi ilmu kepada kitanya, gebi ketaatan kepada kitanya, dan sebagainya. Lo rasa
Semoga puya Allah Tuhan pegah bermanfaat bagi urung dan madum. Hendak kemadang, hadan Allah wa ayakum ajmain. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.